Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview multi wrench, multi socket wrench ya. Jadi dia bentuknya ini agak unik, dia agak bengkok ya. Jadi angle-nya ini mempermudah kita dalam mengerjakannya, dalam membuka. Di sini dia ada 4 ukuran ya. Dan sebelah sini juga ada 4 ukuran juga ya. Di sini ada karet, pegangannya karet, jadi ini anti slipnya biar nggak gampang copot ya. Bahannya juga bagus, ini besinya besi padat, jadi dia kuat banget ya. Untuk ini untuk heavy duty, untuk yang profesional, jadi kita dalam menggunakan ini lebih kuat ya. Kalau dibandingkan yang satu ini, dia ini agak lurus, tapi di sini dia ada angle-nya, angle-nya ada dia ya. Jadi mempermudah kita. Oke. Jadi cara penggunaannya socket wrench ini. Sebentar ya, kita lihat dulu ini. Dia ada 4 ukuran. Ini ada ukuran 16. Di sini dia ukurannya inch ya, 3/4 inch. Ah, di sini ada ukuran mili. Jadi dia ada 2 ukuran, ada inch dan ada mili ya. Kalau ini ada 14 mili. Ini 19 mili dan 17 mili dan 16 mili ya. Jadi kalau barang yang bagus itu ya, dia ukurannya itu sangat jelas kelihatan. Dibandingkan dengan barang-barang yang murah, dia detailnya nggak ada. Di sini dia menggunakan kunci bintang, jadi memang dia lebih bagus dan harganya juga lebih bagus ya. Dibandingkan dengan yang lainnya, di sini dia bentuknya berapa derajat ini? Sekitar 30 derajat ya. Dan di sisi satu lagi itu dia ada ukurannya juga ya. Dia ada 2 ukuran ya. Ini inch dan mili ya. Di sini ada 11 mili. Dia kalau itu ada kliknya dia ya. Adalah 13. Ini 8 mili. Dan ini 10 mili ya. Dia ada kliknya dia nih. Nah, itu dia ya. Ini cara penggunaannya sangat gampang dan sangat mudah ya. Enak dipakai dan genggamnya juga enak karena dia ada karetnya ya. Jadi karetnya ini mempermudah kita dalam menggrip, jadi anti slip ya. Dia ada namanya anti slipnya. Cara pakainya gampang sekali, tinggal masukkan aja sini. Ini ukuran berapa ini? 19 kayaknya deh. Ya, 19. Tinggal diputar-putar aja ya. Putar, cabut. Putar, cabut. Enaknya ini kita bisa mengatur angle-nya kita ya. Kita mau angle-nya seberapa aja bisa diatur nih. Ya, jadi nggak fix dia. Ini sangat enak mempermudah kita ya dalam pemakaiannya. Bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Ya. Angle-nya itu sangat mudah, enak banget. Dia dia fleksibel banget dia ini. Fleksibel sekali. Tuh. Oke. Kalau yang lainnya bisa dipakai juga seperti ini. Ini dia ukurannya berapa ya? Yang ada tuh 19 doang, 17, ini 17 nih ya. Ya. Oke. Untuk sangat halus ya. Ini anti slipnya ya. Sangat halus bahan-bahannya.
Oke guys, di mekanik belajar kami Ronatek mengenai socket wrench. Semoga informasi bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar socket wrench ini, oke? Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top.